tapi orang-orangnya itu kayaknya belum pada bangun gitu. Yang deket-deket ya handphonenya. Ini di suatu desa bernama Magdalena, New Mexico. Magdalena, New Mexico ya? Oh iya benar. Sepi banget ini, masih jam berapa ya? 9 pagi, masih belum ada orang. Semuanya masih pada tidur. Kemarin malam kita lewat sini, sepi banget kayak kota zombie. Ada 3 hotel di sini, semua menolak kami. Kayaknya mereka takut sama orang asing atau gimana ya, bilangnya reserve, padahal parkirannya kosong dong. Reserve pak, reserve. Oh alah, mungkin mukanya Diki nih threatening kali, menyeramkan. Harusnya dia turun bawa anak biar orang tuh kasihan. Udah? Setelah semalam kita melewati ini malam-malam jam 9. Tapi karena udah jam 9 malam, kita nginep di hotel dulu 1 jam dari sini. Pagi-pagi baru balik lagi. Parabola yang kanan, terus ini sundialnya. Sekarang jam 10. Terus di sebelah sana itu teleskop buat mengukur elektromagnetik matahari. Ikut ayah, Bri. Nah ini 10, kan? Yang lingkar pertama itu summer, yang atas itu apa tadi? Mai? Ini lingkar yang pertama ini summer solstice. Lingkar itu ekuator yang, oh itu ekuator yang tengah, yang paling belakang itu winter. Equinox. Iya ekuator. Sekarang kita apa? Equinox ya? Enggak lah, kita di summer lah kali, end of summer kan. Equinox itu apa? Ekuator. Ini seperti dua school bus, lebarnya sebesar dua school bus diameternya. Ay, masih bilang ini kecil, ay? Enggak. Kamu learning, just learning. Oh.
VY configuration. Ada 27 antena. Konfigurasinya dari A, B, C, D, Y. Yang paling luas dan paling tajam gambaran satelitnya konfigurasi Y, karena dia paling luas. Dibuatnya tahun 1970 VLA ini.